Oke guys, balik lagi bersama gue di Reaction Pin Gaming yang part ke... Sebelum masuk video, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di share, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya guys ya. Oke guys, di Reaction kali ini kita lihat apa yang sudah disiapin oleh editor gue untuk gue guys. Kita lihat dulu guys. Dari yang pertama apa nih? Ada beberapa pemain yang pindah ke Indonesia. Aku melihat line up nya aku juga ingin, tapi tidak ada yang menghubungiku. Tolong bantu aku pindah ke Indonesia. Aku sangat muak bila PH juara lagi di MSC. Aku sudah jengah lihat. Buset guys ya. Eh guys, by the way, gue penasaran sih, apakah bakal ada roster Myanmar yang masuk jadi roster Indo guys? Apa mungkin tim RR ini yang gue lihat sih ya, yang terjadi rombak gede-gedean tuh tim Aura. Yang gue gak tahu sih tim Aura guys ya. Tim Aura kayaknya tim Aura sama tim RRQ kan guys. Kita lihat apakah ada player Myanmar ataupun player PH guys ya, Filipin yang masuk ke Indo. Coba gue penasaran banget. Ini masalahnya player-player Myanmar ini berbakat semua guys, 5-5 nya menurut gue. Oke next. Apa nih? Aduh. Aduh, ini baristanya. Ini baristanya beda guys ya. Barista di mana coy ya? Ini beda sih guys. Saya tidak melihat keburikan guys. Next, Godland cari duit biar kaya. Oke. Midland cari cepet-cepet level 2 buat rotasi, bener. XP land prepare adu mekanik aja. Ini tak. Jungle. Malah Maiwan sama Hilda coy, sumpah trauma guys ini. Kalian trauma gak sih kalau main jungle ketemu user Hilda terus solo rank guys? Trauma coy, bahaya Hilda nih ya. So asik coy user Hilda nih, kalian catat ya guys ya. So asik user Hilda nih coy, main jungle terus solo, terus junglenya tuh jungle kayak Lancelot, Hayabusa, di rusuhnya Hilda guys. Aduh pusing. Next apa? Ini bapak anjok. Bandarnya banyak banget kayak penggaris. Hah? Lah? Turretnya bisa dipindahin? Lah? Itu gimana nge-end ya cok? Turretnya bisa dibayangin lu liat ya. Tuh. Bentar nih. Mana ya? Ini gimana mau nge-endnya coturetnya di sini, guys? Ini gimana nge-endnya? Tolong ya, ini yang buat, aduh, bisa dipindahin anjir. Guys, kenapa kalau cowok meninggal nggak jadi pohon? Padahal kan punya biji. Guys, kenapa kalau cowok meninggal nggak jadi pohon? Sus, guys ya, kenapa cowok kalau meninggal nggak jadi pohon? Padahal punya biji. Karena mungkin ketawa. Udah sih sebenarnya itu pohonnya tuh udah tumbuh ya, Mbak. Pohonnya tuh udah tumbuh. Cuma next. Apa nih? Anjay. Anjay, ini cocoknya tuh kalau setelin lagu apa sih, Tokyo Drift guys ya. Ini kini new kyu ini ini next S5 tank. S5 tank cyber roam guys ya, pokoknya hati-hati. Guys, ini gue kasih tau guys. Kalau kalian main solo guys ya, kalau kalian main solo, terus bener-bener kalau kalian lihat stat-statnya tuh gak ada tank ya guys. Hati-hati coy, kalau slot 5-nya sisa tank itu berarti saber guys ya. Hati-hati guys. Saber nih meresahkan coy, saber roam nih. Mobile Legend farewell. Sumpah ini gue kaget sih guys, VN pindah ke BTR guys ya. Bisa ya, bisa gitu ya. Balik ke tempatnya guys, balik ke
Awal mula dia dibuat, eh enggak, dia dulu tuh dia awal mula banget tuh di Boom, guys. Boom ID Junior namanya itu tuh. Sekarang di Bigetron ya. Dia tuh mencari tantangan baru atau ada internal atau apa ya, guys? Gue juga nggak tahu sih, guys. Buat Albert, ya tetap jadi Albert yang gue kenal lah. Gila, Kingdom, cok. Lu udah lewatin banyak hal. Albert. Sampai nangis, guys, gila. Iya, dia berapa lama di RRQ, dapat ya, berapa gelar lagi, banyak banget hal. Ya, lu pasti bisa lah ngelewatin hal-hal yang bakal terjadi ke depannya. Terus buat Deden, ya tetap try hard lah. Gue tahu lu orang yang kerja keras banget. Semoga yang terbaik buat lu. Buat Banana juga, ya ini masih awal dari karir lu lah. Terus belajar, terus berusaha. Siapa dan ya kaptennya ya? Gue penasaran, guys, kapten RRQ sekarang. Semua orang pasti percaya sama lu. Buat sekarang ya. Kalau misalnya VN keluar, apakah mungkin tank baru ini, guys, yang bakal jadi shot call dan kaptennya sekaligus, guys, ya? Penasaran, feeling gue dari PH, guys. Kalau nggak dari PH, feeling gue RRQ ini ngambil salah satu player dari Myanmar, guys. Banyak hal lah yang nggak bisa terjadi sesuai dengan keinginan diri sendiri. Ya, gue harap lu bisa dewasa, lebih dewasa lagi. Ah, violence atau violence terbaik ya? Terbaik buat lu ke depannya. Gue belum nanya sama sekali. Terus sih, guys. Ya, buat Rainbow, ya, walaupun emang waktu itu kita sempat janji main bareng, ya, walaupun bentar, tapi oh iya, ya, cok, Rainbow baru masuk, guys, ya. Rainbow baru masuk. Terus yang terakhir, buat Lemon. Oh, Lemon. Walaupun gue emang gak terlalu deket secara personal sama Lemon, tapi gue ngerasa Lemon banyak ngebantu gue lah dari awal. Special thank you banget udah Special, guys. Mau main bareng sama gue. Suatu kehormatan buat gue bisa main sama Lemon. Gila. Buat Lemon tuh emang disegani ya, guys, ya. Dari zaman gue dulu juga sama, cok. Jadi Albert yang gue kenal lah. Lemon. VYN, guys, ya. Sedih banget, cok. Kapten. Salah satu tanker terbaik Indonesia, guys, ya. Oke, next. Bang, coba pakai skill 2 ke orang ran. Nah, ini Brody, anjing. Astagfirullahaladzim. Di skill 2. Halo. Bisa-bisanya. Aduh, Brody. Sumpah, guys, kalau kalian di mall lagi mau nonton terus diginin orang sama Brody, gimana, cok? Aduh, Brody. Kalau udah ditangkap nggak bisa keluar, apalagi nih, cok? Ini moba yang tadi ya? Apalagi nih digenjot-genjot, guys? Lah, nggak kena turret ya damage-nya? Lah, ini lo apa? Coba bentar, guys. Ini genjot-genjot gitu nggak? OP banget. Lah, monsternya. Monsternya bisa digituin. Aduh. Ini Hero Shoes, guys, ya, namanya. Ini Hero Shoes, guys, ya. Next. Dong. Kenapa ditinggal sih? Kenapa harus ditinggal sih, ya, Lordnya? Lihat nih. Kita lihat lagi. Lihat di sini-sininya. Pede banget, guys, ya. Pede banget dia mau pakein passive red nih, guys. Next. Ternyata bisa Naruto. Bentar, guys. By the way, kalian ada yang tahu enggak sih ini MOBA apa, guys? Kenapa skill-skillnya aneh banget dari kemarin? Gue sempat lihat sih, tapi enggak tahu ini yang turret yang mana ya. Bisa narok turret, anjing, banyak banget, cok. Anjing, turretnya bisa ngedamage. Anjir, ini OP banget, cok. Terus gimana musuhnya majunya? Bisa ngedamage turretnya, guys. Bisa gitu. Ini mah 1 lawan 5 juga bisa, guys, ya. Wow.
Buset. Anthony anjing, Anthony MU guys. Buset, kelas. Kelas. Harus dinaturalisasi anjing. Aduh, Anthony versi light guys ya. Pemain terbaik yang pernah gue lihat. Diskon tol ya, diskon tol 20% saat arus balik pada 27 hingga 29 April mendatang. Seperti apa syarat dan penerapannya diskon tarif tol ini? Diskon tol guys ya, diskon tol, diskon. Menurut informasi yang saya dapatkan yang beredar di masyarakat, bahwa diskon tol yang diterapkan di mudik tahun ini sangat ramah masyarakat dalam dia mau ketawa ya di Cikampek Jakarta. Setelah dilakukan pengumuman diskon tol yang cukup besar ini, kenapa sih diulang-ulang sih? Masyarakat menyambut dan mendengar bahwasannya ada diskon tol yang diskon tol sangat kegirangan dan oke, next. Apa nih? Kabel ini kan kabel iPhone itu. Anjing. Ini pakai gantungan pisang, guys. Doang. Mana kabelnya kalau yang ori itu mahal lagi, guys. Aduh. Aduh. Waduh. Anjir, kabel iPhone, cok. Bapak gue, guys, katanya. Oh, tolol, lu mau main apaan, Ci? Lagi nih, cok, berantem, cok. Udah main aja yang bener, tolol. Lu nggak bener. Goblok. Ah, ini sama bocil, cok, bukan sama cewek. Item lu masih acak-adul, tolol. Ntar gue lah, tolol. Ya, makanya lu beban, Ci. Habis banget, ini. Lihat aja ntar. Gak apa-apa ngeliat anjingnya, sini gue liatin anjingnya. Titit aja goblok. Sangat ramah guys ya. Sangat ramah, sangat ramah. Next. Nging-nging. Plak. Apa nih? Vale versus Moskov. Buset, recall. Hah, kok WON sih? Kok WON sih? Anjay. Langsung diledekin. Keren, 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 keren. Langsung diledekin, kasih stiker senyum guys ya. Next. All McDonald has a farm. Apa nih? Iya, iya, oh. Ring mitik rasa epic. Anjing level 32 jokil 223 guys. Asyik Asep. Ini ya apa sih? Mode apa sih? Apa sih mode apa sih namanya? Ntar gua lupa guys. Mode itulah mode kayak custom gitu ada. Mirip Tokyo. Mirip Tokyo guys. Wait, mirip Tokyo guys. Cek. Yo, apanya nih yang mirip nih? Bentar, bentar. Wait. Apanya yang mirip, guys? No big thing, just show her a little thing. Ini mah beneran mirip, cok. Beneran mirip ini mah, guys. Mirip banget ya? Ah, mirip banget, guys ya? Beneran. Tokyo. Ara-ara, apalagi nih? Okay, fine. Ara-ara. Here you go. Yeah. Ara-ara. Goblok. Kenapa kesana, Loli? Kenapa? Itu kan temen lu, Loli. Blok. Nih, Pov kalau main jam 1 malam, guys. Mau apa, Mon? Thank you, Giko. Kamu guys. Aduh. Aku seorang ahli waktu. Namaku Didi. Guys, jangan lupa mampir.
Gua kira dia mau Novaria, dia mau gua, anjing. Jangan bikin gua baper ya, tai. Kenapa gitu, anjing? Aduh, anjing. Gua mau kuat ini semua yang edit, guys. Nih, ya ampun. Ya ampun. Aduh. Ah, next lagi. Apa nih bikin? Aduh. Tapi genrenya bikin nih, genre ini ya guys ya, metal, metal cok. Aduh, cocok, bakat cocok yang untuk dipendam, apa sih, bakat yang cocok untuk dipendam guys ya. tapi kayaknya dia bagus deh kalau kalau nyanyi-nyanyi yang apa sih, band-band metal kayak bagus guys ya, suaranya kan kenceng banget. Sams apa nih? BTK Taput Esport. Oke, Taput Esport. Sams 22 tahun, Mythic jungler kelas. Cardo 22 tahun, Mythic XP lane kelas. Hikes 50, guys. Legend 1 kelas. Taput Esport, guys ya. Siapa di sini yang cita-citanya di rank pingin ketemu Taput Esport, guys? 22 tahun Andre, Mythic Legend 5. Reza 23 tahun Mythic, buset. Michael 20 tahun Mythic XP lane. Epic guys ya, masih epic. Mana benderanya dari Kanada lagi, anjing BTK. Arpin 20 tahun Mythic, buset. Kelas. Martin 21 tahun Mythic Roamer. Mythic 4 anjing. Mythic 4 guys. Anjay Bang Di, Hikes Legend 1. Kelas. Wisen. Tak sistem untun. Kagak lah bang. Coba kita lihat komen dah. Kagak salah lagi. Aduh goblok. Aduh, makasih bang. Login bang, nanti gue kick. Gak usah login bro, udah full. Counternya Onyx. Mudah-mudahan kalian main party aja ya, jangan solo. Ini Abdul lah trauma berat cowo main solo guys, si Abdul guys ya. Oke, next lagi. Bentar, apa cok? Aku baca. Min, gak usah pakai embel-embel gaming please, biar siapa tahu dibolehin emak laptop gaming. Oke. Laptop khusus pelajar gak bisa buat ngegame, buat orang tua ini cocok banget di bagi anak biar rajin sekolah. Sudah diedit aman katanya. Kenapa nih deh kalau laptop i7 gitu, garansi toko 1 minggu. Gak gitu juga bang WK. Itu di judul masih ada gaming. Masih ada gamingnya. Bentar. Oh iya co, laptop gaming Asus ROG. Judulnya gak bisa diganti nih, maaf. Ya takutnya judulnya gak bisa diganti nih, maaf. Ya takutnya ntar dikata buat main bang. WK. Kata gaming di judul hanyalah ungkapan dari gapai ranking. Agar anak-anak bisa nongking di sekolah. Goblok nih, kenapa tokonya mau aja guys. Astaga. Kata gaming di judul hanyalah ungkapan dari gapai ranking guys. Gaming gapai ranking. Agar anak-anak bisa agar anak-anak Anda bisa ranking di kelas. Laptop khusus pelajar gak bisa buat ngegame, buat orang tua ini cocok banget bagi anaknya biar rajin sekolah. Sip, nah. Bintang 5, ini mah ada fix bintang 5 coba, tokonya mau aja disuruh apa aja guys ya. Viral Delman zaman purba comeback gantikan kuda. Apalagi ini dinosaurus co. Kenapa jadi dinosaurus? Kenapa jadi dinosaurus anjing?
Delman dinosaurus bukan delman kuda, guys. Mister Bombastic. Ngevlog kenapa sih? Dari kemarin ketemu yang WWN, WWN kena magic damage, guys, ya. Sebel. Oke, guys, segitu aja konten reaction dari gue. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di share. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.